Hi guys, dan hari ini kita bersama Alisa dan Zack dan kita nak bacakan komen dan soalan daripada teman-teman Alisa daripada official group WhatsApp ataupun di Indonesia kita bilang group WA. Dan kalau korang belum join lagi, nanti kita letak link di description. Korang boleh join di situ, kami akan ada banyak aktiviti dan banyaklah untuk promosi-promosi dan untuk update pasal Alisa. Jadi kalau kamu nak tahu, boleh join official group WhatsApp ya. Jadi Alisa, kita mulakan ya. Dari Malaysia ada ini Ezal cakap, "Hi, saya Ezal." Hi Ezal, saya Alisa. Okay, kita ada juga seorang lagi dari Malaysia, Najla Dini Alisha. Dia bilang nama dia. Hi Najla Dini Alisha. Ada Lydia juga. Hi Lydia. Okay, Ricky dari Indonesia bilang, "Kapan ke Indonesia lagi? Bila nak pergi Indonesia lagi?" Mungkin insyaAllah kita orang akan buat tour lah. Tua ataupun meet and greet. Okay. Hi Alisha, nama saya Ain, saya dari Singapura. Hi Ain, salam dari Malaysia. Ada ini Nikita. Hi Nikita. Ada Tama. Hi Tama. Saya Aisha. Hi Aisha. Aisha. Okay. Alisha, ini Aisha tanya, "Alisha, saya nak VC dengan Alisha, boleh tak? VC tu video chat." Oh, video chat. Sebenarnya Mami Alisa tak kasih lagi lah, macam WhatsApp ni. Mungkin tunggu besar lagi. Okay, Ezal tanya, "Alisa tinggal kat mana?" Kat Malaysia lah kan? Ya, yeah, kat Malaysia. Kat Malaysia. Ya. Hi Alisa, nama saya Varisa, saya dari Indonesia. Hi Varisa. Varisa. Varisa, ya Varisa. Nama Sultan Geja Levansyah. Ush. Dah. Cuba baca. Hi Sultan Geza Revenshah Diningrat Uningsih. Pratama Sriwijaya Barca SPD. SPDU. Saya tinggal kat Surau. Saya Zaini. Hi Zaini. Nikita juga dari Indonesia. Alisa sihat? Nama saya Tama. Alhamdulillah sihat. Okay, orang ini cakap nak solat. Okay, bye. Okay, solat, bye. Okay, Alisa, saya suka dengar lagu terbaru awak. Boleh awak WhatsApp saya tak? Terima kasih. Nanti tengok lagi sampai 1 juta views. Tapi macam tadi saya cakap, WhatsApp belum lagi. Belum ada lagi lah. Tunggu besar sikit dulu sikit. Lagi. Semua nak WhatsApp. So cakap tunggu. Kalau tak chat dalam WhatsApp, dalam IG pun jadi. Alisa ada tak reply dalam, kalau dalam Instagram? Kadang-kadang ada lah, tapi banyak sangat. So Aisyah minta maaf kalau Aisyah tak dapat reply semua. Okay, jadi kepada yang nak DM Alisa tu, bersabar ya, kerana ramai orang yang DM. Jadi kalau ada masa nanti, ada rezeki, Alisa akan jawab. Betul. Okay. Hai Haikal. Hai Haikal. Okay, kita semua senang Alisa boleh sembang dalam grup ini. So mereka happy lah. Ya, yeah, thank you. Hai semua, dah pernah tonton filem Alisa tak? Filem mana? Saya Atinia. Hai Atinia. Okay, dari Fitri. Alisa, bila nak pergi Lahad Datu? Lahad Datu. Masa tak tahu lagi lah. Tapi mungkin dalam beberapa hari lagi Aisa nak pergi Sabah. Nanti Aisa update. Okay. Halo Alisa, Nur Sholeha Amani, 10 tahun depan. Tahun depan 11 tahun. Hai. Adik. Kira adik kan? Hai Nur Sholeha Amani. Okay, Alisa, saya Fitri, akak angkat awak kat Instagram. Ada Muhammad Rio Firmansyah cakap hai. Hai Muhammad Rio Firmansyah. Okay, rasanya itu saja. Alisa tak online belum lagi. Ni boleh ni. Ain Cik Bang, ni boleh WhatsApp Alisa ke?
belum boleh lagi. Ya, belum boleh lagi. WhatsApp di group saja. Ya. Bestnya siapa yang dapat chat dengan Alisa? Ezal. Ya, sekarang Ezal kamu chat dengan Alisa. Sekarang Alisa chat dengan kamu. Mana bukti? Dia tengah type tadi. Oh, dia tengah type. Okay. Baca bawah sekali lah ya. Apakah ukulele yang sering Alisa pakai dan Alisa paling gemari? Ukulele yang sering. Yang baru tu, yang daripada Uma Ukulele, Shaka Ukulele. Yang dia size tenor. Okay, apakah pakaian kegemaran Alisa? Pakaian kegemaran Alisa? Macam biasa, ada jaket. Itulah. So, Alisa memang suka pakai jaket lah. Okay, itu saja. Saya rasa untuk hari ini. Bila Alisa dapat masuk dalam grup ni, so Alisa sebenarnya akan masuk daripada semasa ke semasa untuk chat lah. Tapi sekarang kan cuti sekolah, dia busy nak start shooting. Jadi bila ada masa nanti Alisa akan masuk ya. Jadi terima kasih kerana menonton. Jangan lupa masuk WhatsApp atau WA group Alisa. Nanti Alisa ada masa, Alisa masuk chat lah dengan mereka. Okay? Okay. Bye. Bye.